Oh ya ada angkot ya. Kalau ada apa-apa kan, oh lagi salah lu. Mau ngedit-ngedit ini lah, Pak. Tinggal di ini aja, copy ke mana? Komputer, laptop. Lihat di permen-permen itu ya. Bisa dia. Bisa. Siapa ini? Oh, gua lagi. Kok mana sama gua? Lu yang nanya kok gua nanya. Kok gua yang ini? Ini bodohnya gak sendiri, Pak. Bareng-bareng. Ketemu lagi tadi truk yang dua ya, kita istirahat deh, jalan ya, stabil ya. Wah, ini gak makan, gak minum nih orang ini ya. Supir truk ini ya, yang pedot ini tadi truk, di hutan tadi ini kita lewatin 4B ini. Eh bukan ya, eh bukan, terkecil ini yang sedang kita. Eh ya bukan, terkecil ini 3/4 bukan. Beli gorengan enak kali ya, gorengan. Kayak makanan sih beli gorengan. Ah, beli roti dong. Kalau setengah, kalau Sumsel tuh gorengannya apa? Pempek. Pempek yang itu dijual pakai apa? Kayak motor. Kanan kiri kayak gitu. Murah deh. Murah. Sebiji kan 2.000. Terima kasih. Kalau Palembang mana ada di sini? Tidak ada. Nanti yang ya ini tadi nih sebelah ini nanti. Apa? Pempek apa? Sony. Sony. Haji Sony. Pasti nggak saya baru besok deh. Ya kan dia nuku. Kita beli nuku. Belum digoreng, Pak. Belum digoreng. Mentah, setengah mentah. Eh, setengah matang.
Bangsat gitu. Itu kayak mana? Oh, habis. Hah? Sampai gue pakai ini. Apa tuh? Pakai kartu halo. Migrasi. Kartu halo. Kan dengan ya. Kalau kita mau nelpon paketnya dulu deh. Kalau enggak langsung ngocer dia. Oh, sampai beli paket telepon doang. Iya. Sama simpati. Telepon aja sih. Ini berapa udah paket telepon nih? Hah? Ada paket telepon nih. Ada paket telepon. Ada 20 menit. Simpati. Bebas. Oh, bebas. Heeh. Sekali kan bermanfaat juga nih kan. Alhamdulillah. Iya, sekali-kali lah. Ada dua kali, Pak. Yang kemarin malam nipas. Oh, iya. Coba ke Mongga polos banget nih. Iya. Gak dibawa-bawa nih diajak. Gak ada manfaatnya lu, dong sama yang Mongga lah. Dulu di rumah aja lah, bini lu. Main sama anak bini lu ya, sudah. Sudah semua operator kan saya nih. Bisa. Sponsinya apa nih? Gak tau, udah bukain lah. Oh, bisa. Mana mau telepon itu? Ini? Balikin semua menu sih. Hujan. Ini bukanya WhatsApp. Ini kompak. Ini. Lihat mana ini baru. Iya. Apa mungkin elek? Ini kompak. Kenapa rusak pak? Rusak. Kalau perlu nanti. Nanti belum dipandangkan nggak? Enggak, dikit lagi sampai. Dikit lagi. Dikit lagi tengah malam, dikit lagi miminya nungguin, sampai maghrib ditanya maghrib, enggak dikit lagi ini nanya pada kan berapa jam sih kemarin pak? SIM 1, SIM 2 sih? satu kalau masalah air mah saya juga stres juga pak. Iyalah air iya mah. Air itu penting kan, mau nyuci, mau WAB yang repot pak? Iya, mau mandi tuh, aduh bini tuh kalau udah itu lo ribut ya. Waalaikumsalam, Mas Mimi. Pak Edi nih Mas. Itu airku nggak bisa nyampe ke atas, nggak sampai soren. Bisa tolong dicekin nggak Mas? Istriku kayak ini nih, nggak bisa. Oh lagi ngebor, di mana? Hah? Daerah Curug. Wah, 3 hari ngebor sih. Ya wes, nanti kalau habis ngebor bisa tolong ya Mas, dilihatin ya. Ya, 3 hari lagi ya, Pak. Jam piro, Mas? Oh, ya wis. Ya, ntar aku tak kabarin di rumah ya. Aku soalnya masih di jalan ini. Tolong ya. Suun ya, Mas ya. Tolong ya, Mas. Ya, yuk, suun ya. Assalamualaikum. Pakai telepon lagi, Pak. Ya. Telepon minyak ya, telepon minyak dulu. Aku satu telepon, Mas. Alah. Iya, benar laporan. Bu, aku harus telepon, Bu. Aja bu, terang ya bu, masih di Pandeglang. Iya. Kita bantu lah. Kira-kira masih lama nih bu. Pandeglang kemarin berapa jam sih pak? Ya sejam doang kok nyampe. Gasmu, jam dari tadi aku nunggu sejam aja. Lo kok ndasmu? Kan aku sayang kamu mah. Iya. Yeah. Terus aja. Terus. Papa jahat. Aku udah telepon Mimi. Ntar jam, aku udah telepon Mimi, ntar jam 4an dia datang situ. Soalnya dia lagi ngebor di daerah Curug. Ya, udah ya. Ya, teman-teman. Ya, Pandeglang, aman. Iya. Ini daerah mana, Pak? Ini jauh aman. Yang nganteng mah udah asli. Senyum. Bukan kalau gua pempek. Pempek enggak tuh gua buka aja. Alamat udah. Dia mah ketakutan diri juga nih. Udah buka enggak. Dia mah nanti diam, dia mikirin mau buka enggak hari Minggu kan. Apa corona? Ah lu mampus dah. Dia mikir hari Minggu tutup kan. Wah, kok apa enggak mungkin kan? Iya, dusta apa lagi? Iya kan. Kita ya, kagak jelas fotoin sih itu. Tuh mah. Iya.
Motor. Enggak, ini kayaknya nih ngambil contoh dari Google nih. Enggak percaya nih. Wah, ngeyel kan. Pas apa Eko sudah mau ini. Runtangan, Bu. Saya sebagai temannya. Kita di itu toko ini dipoto apa oh, iya. Oh iya. Berdiri sambil nunjuk gini kan. Kayak Shinchan ini gini. Oh iya. Yo, ya percaya nih. Gitu ya. Kita berdiri berdiri di kiri ini macam toko itu kamu pempek tutup oh iya percaya dia ya udah ya lepas hati pak ya ya mama nggak akan menyusahkan kamu lagi iya yeah. Jangan akan dikurangin bapak iya yeah. Tenang aja besok mama servis iya yeah. Turun mesin ini servis ringan apa servis berat turun mesin berat udah ganti oli dua-duanya apa mau di kucing pak? Wah yeah. Oh, enak banget ya. Menurut tuh udah. Oh mau di kucing no kerana tuh. Pak Yon kalau mau di kucing mantep tuh atasnya dulu kan. Di wil dulu nih. Sampai klimis, sampai bersinar-sinar. Nah gitu dulu pakai aduk. Disemir kayak sepatu gitu. Kepala digosok deh. Iya. Tidur kan orangnya? Nenek tidur. Di belakang dia. Ayahnya udah di mobil udah dia. Kenyang dikit langsung udah. Mulus sudah. Buat jalan kita ngerin lah dia tidur aja. Ternyata tidak setangguh. Tidak setangguh di darat dia. Jalan. Kepala nempel apa? Pantat nempel di ini. Pantat buruk langsung udah. Pelan-pelan. Enggak ada suaranya. Sekali ya. Cerita susah nyari jemaah. Iya. Besok makan bingung jawabnya. Kakak satu doang. Ini misalnya toilet. Saya makan dalam dia lagi streng di sini lagi telepon lagi telepon sama si itu siapa bosnya Suroso apa siapa Santoso nanyain di mana nih lo kamu nyedum nih lo ada tuh di pojokan soalnya ini buka bautnya gimana Yon lu kemarin ngencengin pakai apa Yon kuncinya mana Yon Greco lah mau Greco apa Portibar Neko Portibar yang gaku juga dia orangnya. Sampai jam 12 ya? Bro. Iya jam 12 nih. Maaf banget ya. Tanggung Bedi di luar ya. Di luar dah. Eh tadi kemarin ya. Kalau jatuh jam 6 lah bakal tuh. Berita tuh ya. Makan gak makan kita. Masa makan Indomie doang. Protes saya sama anggota cerita ke bini-bini mereka kan wah perjalanan hari ini pahit kasih pop mie itu pun bapak berbagi lagi ini di WA di pesan berbintang gak bisa kapus kan tanda ini itu truk yang tadi tuh ya makan lagi kita emang enggak lah kita sore lah sore naik sore makan apa sih? Berarti jam 1-an ya ke rumah iya ini sekitar segitu lah nah ini jam 4-3 gak tau ini jam 8 lah naik kapal apa ya jam 11 nyampe Merak iya. Merak ke rumah 2 jam jam 1 jam 2 juga iya kecuali rumahnya di Merak tuh gak malam lagi udah selesai dah kita lewat tanjakan yang besoknya mau ke Ciputat pagi-pagi iya aman ya udah aman dia ngepuyeng lu mungkin dia mau Santoso ya kayak ambil udah kemana Yon gila lu Yon Hmm?
mulai dari 4 jam. Pasti mulai berhenti berhenti ya. Ya, Pring Sewu itu macet nanti nih, Pring Sewu, Kota Agung, aduh ampun dah. Minggu gini? Iya, oh, kemarin yang berangkatnya kita rame motor, pasar. Tapi gak tau ya, kalau misalnya hujan ya, enak kita kalau hujan. Padahal dia macet pak. Hujan gak ada yang keluar orang. Motor sama Jakarta ya? Iya. Jakarta gak macet dong. Tanjakan apa? Di Neneng. Ini juga itu. Enggak jadi rame pak ini pak. Ya kan udah rame ini motornya. Terus yang trik kayak gini nih. Kita berhenti kan? Mana? Bukan deh. Bukan. Yang mana? Ini pas di Pring Sewu nih, kencing. Mau kencing ada orang boker. Oh. Yang di mana? Iya. Gak turun semua gitu. Gak turun. Saya Mayono juga gak usah. Kota kecil, Tanggamus. Kota Agung. Virus Corona.